Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dalika stune iku tetep ing dalam mengkono-mengkono al-madhkur la ibrotan yakti dadi pepeling liman tumraping wong yaksa kang wedi sapa man ing Allah aantum onoto utawi sira kabeh iku asaddu luwe angel kholkon apane nitahne amis sama'u utawa langit bana jenengake sapa Allah ha ing langit rafa'a ngluhuraken sapa Allah samkaha ing kandele langit fasawwa mongko ngrataake sapa Allah ta'ala ha ing langit wa'atosa lan gawe peteng sapa Allah ta'ala lailaha ing bengine langit wa akhraja lan ngetokake sapa Allah ta'ala duhaha ing padangi langit wal ardo lan ing bumi ba'da dalika ing dalam sakwise mengkono-mengkono gawe langit daha jeberakan sapa Allah ha ing bumi akhroja ngetoakan sapa Allah ta'ala minha saking bumi ma'aha ing banyune bumi wa mar'aha lan pawetone bumi wal jibala lan ing pira-pira gunung arsa netepake sapa Allah ta'ala ha ing pira-pira gunung mataan krana aweh enak-enak laku marang sira kabeh wali anhamikum lan marang pira-pira raja kaya sira kabeh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'di. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'liman naf'a wa intifa'a wa dhakrata wa tadhkira wa ifadata wa istifada wa al-hasa ala tamasihi bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير إلى أجل ومرضاته وقربي وثواب آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الكيم بسر مصطفى الرباني رحمه الله تعالى ونفعنا به والقلوب والمسائل الصالحين في الدارين آمين. في تفسير الإبريس لمعرفة تفسير القرآن العزيز باللغة الجاوة إلى أن قال سورة النازعات آيات 26. Alhamdulillah, kemarin kita sudah sampai kepada ceritanya apa? Nabi Musa. Hal ataka hadis Musa? Tidakkah telah datang kepadamu tentang ceritanya Nabi Musa? Ini kita termasuk mukjizat Kanjeng Nabi. Bisa menceritakan cerita-cerita yang mestinya sudah hilang, sudah putus, dimakan oleh masa. Tapi Kanjeng Nabi bisa mengulas kembali dengan detail. Itu sebagai bukti bahwa Kanjeng Nabi niku diceritani Gusti Allah. Bahwa Kanjeng Nabi niku utusane Allah. Idna darabahu bilwadil muqaddasi tua. Ketika idna daurabbuhu, ketika Allah SWT memanggil Nabi Musa di jurang yang suci yaitu Bukit Tua.
Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Raja Fir'aun karena sesungguhnya ia telah melampaui batas mengaku sebagai itu Tuhan. Faqul hal laka ila an tazakka. Dan katakanlah kepada Raja Fir'aun, wahai Musa, barangkali dia mau mensucikan diri, mau bertaubat. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan saya akan menunjukkan kepadamu Musa kepada Tuhanmu sehingga engkau bisa takut kepada Allah, mau bersujud kepada Allah, mencabut pernyataan sebagai itu Tuhan. Fa'arahul ayatal kubro. Kemudian Nabi Musa menunjukkan kepada Raja Fir'aun tentang ayat yang besar, yaitu mukjizatnya Nabi Musa berupa tongkat berubah menjadi ular. Fakadzdzaba wa asaw. Kemudian Raja Fir'aun mendustakan dan mendurhakainya. Tsumma adbara yas'a. Kemudian dia berpaling, tidak mau nganut datang Nabi Musa. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul. Justru malah ngaku sebagai Tuhan. Fa'akadallahu nakalal akhirati wal ula. Kemudian Allah menghukumnya baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat dan di dunia. Titik. Saat ini itu gini. Nah, kenapa Allah menceritakan hal itu kepada kita semua umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam hal itu, la ibrotan, sungguh menjadi nasihat, liman, bagi orang yaksa, yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Cerita-cerita ngeten iki bagi orang-orang kafir dianggap dongeng. Nggih? Dianggap cerita yang tidak ada hikmahnya. Tapi bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah, ini sebagai contoh. Mbok toyo kita itu sadar kita itu siapa. Ojo sampai niru jejak langkai Raja Fir'aun. Kayak tiga itu nyodi di ewes. Sombong. Gak gelem sujud nangguk Gusti Allah. Merasa gak butuh kepada orang lain. Gak bisa. Kita ini hamba yang lemah. Khuliqal insanu do'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kayak saniki posisi matahari, napa posisi bumi ini posisi terjauh dari matahari. Makanya dinginnya itu banget ya. Dingin banget. Banyak yang kena batuk, kena filek ya. Flu ya. Makanya butuh untuk olahraga, wae cek anget ya. Minum madu, napa wedang jahe ngoten-ngoten iki. Nedone sing kathah cek mboten masuk. Masuk aja. Lu ngeten aket sehat di duwe akeh gak loro wis sombong. Jangan sampai mengikuti jejak langkah Raja. Aantum, adakah kalian asaddu, itu lebih sulit khalqan, penciptaannya, amis sama'u, atau ka langit, banaha, yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menungso sampean kok merasa sulit untuk dibangkitkan lagi, nggih. Mosok wong wis dadi belum iso urip maneh. Allah mengajarkan kepada kita, lebih sulit mana menciptakan kalian atau ka langit? Kalau kita pikir nih, manusia itu dibanding langit gede pundi? Gede langit. Lebih sulit mana menciptakan perkara yang besar dan perkara yang kecil? Yang besar. Wong langit yang besarnya seperti itu saja diciptakan oleh Allah sampai sekarang belum jatuh, belum retak, belum rontok. Itu Allah bisa, apalagi hanya mengembalikan sampean untuk hidup lagi. Niki napa ngerjakan tugas napa? Ngerjakan tugas napa? Standen. Di balik di kurmno. Dimatikan. Aantum asaddu khalqan amis sama'u banaha. Ayo sama nangen-nangen wis.
sama yang sudah dikasih otak sama Allah. Kemana otak lu? Nah, kan ngoten kan. Wah kok gak kelemangan-angan. Nek ngurepno sampean es kecil bagi Allah. Sedangkan bagi Allah semuanya itu mudah. Tidak ada yang mudah, agak mudah, lebih mudah enggak ada. Semuanya mudah. Rafa'a mengangkat siapa Allah? Samkaha kepada ketebalan langit. Langit yang setebal itu yang lapis tujuh diangkat oleh Allah tanpa tiang. Dan kitab Awamil Jurjani niku kula ngapalno niku waktu umur 15 tahun, masih muda belia. Niku wonten nadoman hamdan li rafi is-sama bila amad wa khafidil ardi alama fajamat. Niku Awamil Jurjani. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit, yang mengangkat langit tanpa tiang. Niku Allah Subhanahu wa taala. Fasawwaha. Kemudian Allah meratakan langit tersebut. Langit sudah diangkat dengan ketebalan sedemikian rupa dengan lapis tujuh, okay, dan rata. Sampaian napa ndamel atap. Ndamel atap. Saman enggak ada napa niku. Tritis utawa napa niku galvalum. Galvalum sampeyan niku ukuran pinten? Paling 6 meter lawan 4 meter. Cagake pinten? Papat gede-gede. Umure bau desa sembarang ngalir. Niku kadang sekian tahun, 10 tahun atau 5 tahun keterah angin rubuh, njelepat. Nah iyan. Niku langit niku sak monten gede. Wa artasa, dan Allah menggelapkan laila kepada malamnya langit. Langit sing ombone sak monten ambane niku dibuat gelap semua. Sampaian menciptakan gedung. Gedung 20 lawan 8 meter. Dari kaca seumpama. Untuk menciptakan kegelapan sedemikian rupa. Untuk gedung sak monten. Ini butuh korden pitu sampean. Nek awan. Butuh korden pitu. Berapa meter? Regone pinten? Niku butuh duit akeh. Lah niki sak donya kabeh nek bengi digawe peteng. Separuh daripada belahan dunia dibuat gelap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi kan bulat. Ketika matahari berada di timur, yang bagian barat gelap. Ketika matahari berada di atas, maka yang bagian bawah gelap. Semuanya. Lah sing asli alam semesta niku padang napa gelap? Halo? Sing asli alam semesta niku terang napa gelap? Gelap. Hah? Kok sakit gelap? Soalnya dikasih matahari. Cek terang. Sing asli manungsa nggih gak kenal Gusti Allah. Makanya diutus Nabi, diparingi Al-Qur'an, manusia cek mendapatkan petunjuk. Sing asli wong niku ngadep ngetan, gak gelem ngadep ngulon. Cek ngadep ngulon diparingi Al-Qur'an. Cek gelem sujud dhateng Allah Subhanahu Rafa samka wa tasa laila. Allah mampu menggelapkan alam semesta. Ini sangat sulit, sangat sulit. Menerangi juga sangat sulit. Sampean bengi wis, bengi. Sampean menciptakan cahaya yang luar biasa khusus untuk kedondong saja. Tidak boleh ada wilayah yang gelap sama sekali, baik kebone, kuburane, sawahe, embonge kabeh. Butuh listrik berapa watt sampean? Hah? Sak wilayah kedondong saja. Sing seplang godok, sawah loreng godok, sampai delesan, sampai perbatasan Demoro.
sampai sawah ngeriki, terus kaplingan, lapangan, masjid, terus kali-kali kabeh sampean padha nang kabeh. Butuh listrik pinten, butuh lampu pinten. Ketika pagi semuanya diterangi oleh Allah, mulai sampai Papua, sampai Ulangi, Arab Saudi, kabeh dipadangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa kuat cahaya sinar mata ciptaan di sini niku. Nek niku matahari niku dari percikan api untuk menciptakan api sedemikian rupa butuh lengok gas piro, butuh bensin piro. Lah nek bensin entek. Sampai saat niki telah berabad-abad usia dunia, matahari masih tetap bersih ciptaane sinten niku. Menungso umur sewidak wis is dead, game over, innalillahi wa inna ilaihi. Napa male balik ngono to wis gampang. Mbok toyo kita niku angen-angen nggih. Allah mampu menggelapkan malam nggih. Sak langit-langit itu kuabe sehingga muncul bintang-bintang di langit. Nge, wajahmu tanpa komedo, bagaikan langit tak berbintang. Tapi nak kakan komedo, ya bure. Butuh didempul lah kayak semen putih. Nge. Wa arda salaila wa akhraja duha. Wal ardo ba'da dhalika dahaha. Sak mantune Allah menciptakan langit, menciptakan bumi. Nah ningali niki kan langit dhisik baru Allah membahas bumi. Wal ardo dan kepada bumi. Ba'da dhalika setelah itu dahaha. Allah melapangkan bumi. Allah meratakan bumi. Bumi ini kok rata apa bulat? Bulat. Loh. Bulat apa rata? Bulat. Nek bulat sama kok gak ngelundung? Oke. Okay. Hah? Bumi ini kok bulat apa rata? Bulat. Sama mengatakan bulat. Nek sama bulat mesti ini ngelundung. Saya ingin ketiri. Bulat itu. Bumi ini bulat saking gedenya diameternya sampai koyok-koyok rata sehingga dari sudut manapun bumi bisa diinjak, bisa ditempati oleh manusia. Contohnya ngeten sampai nemu semut sampai dekat teng bal ndukure bal sampai takoni mut semut baliki bunder apa roto, jadi sebutin apa? Roto. Leter. Saking gedene apa? Bali. Ngoten. Wonten tengu, Semerap tengu. Saman deke nang dukur jemblem. Jemblem. Utawa onde-onde, jadi tengune ya apa? Ngu tengu. Jemblem ki bunder apa leter? Jadi tengune apa? Leteng, udah ini pelayan biasa. Bumi ini digedekno kali Allah Subhanahu Wa Taala saking gedene senajan bunder sampai kaya roto. Tapi wonten ulama sing berpendapat bahwa bumi itu seperti tikar. Bumi ini seperti tikar, roto, gak bunder. Wonten sing menyatakan seperti itu. Ya kayak ini loh, peta dunia, betul global ini. Peta dunia yang dipasang di sekolahan, ini ku roto apa betul? Roto. Ini kayak ngata ini ku terus dipeper, wawon itu buku deh. Tadi kayak kelosong ngata ini. Tadi, nama pojok ibu ini wawon itu ngata ini. Dahaha. Akroja. Mengeluarkan siapa Allah minas dari bumi ma'aha airnya bumi. Allah dari bumi itu mengeluarkan air. Niku keajaiban apa mboten?
Nek sampean ngebor dengan kedalaman sekian ratus meter, 250 meter sekmono. Niki mboten bisa pompa air banyune wis metu. Depor tombol terus bore disambung malih. Kondisor malih timpor malih, sambung malih, bor malih sambung malih. Kayak bor-borani lapindo. Metu gak mentas mumpet. Nggih. Yeah. Banyune metu gak mentas. Niku ndamel pompa air napa mboten? Mboten. Wa mar'ah sama damel sumur metu banyune dikuras metu maneh dikuras metu maneh dikuras terus niki keanehane Allah Subhanahu wa taala, keajaiban yang diciptakan oleh Allah Subhanahu. Sing heran malih nate teng pacet napa dereng halo nggih duki ndukur gunung niki mengalir air napa mboten? Nggih. Sing munggano nang dukur sinten? Banyune duki dukur gunung. Padahal mboten enten tiyang nguripno pompa air. Banyune bawah terbawen. Siapa yang menaikkan air? Mosok nang dukur celurutan tok numpak sepeda motor kadek direm bisa. Diangan-angan. Akhirnya dengan air tersebut, ya, Allah menumbuhkan tumbuhan. Wa mar'aha, dan hasilnya bumi. Wonten kangkung, nggih, bayam, sawi, kacang, kedelai, macam-macam. Wal jibala, dan gunung-gunung. Arsa yang menancapkan siapa Allah, menetapkan siapa Allah, hak kepada al-jibal, dan di atas bumi Allah juga menancapkan gunung-gunung yang kuat. Damel napa mataan sebagai penggembira lakum untuk kalian. Makanya nek sampe sumpek urip nang Sidoarjo tuku tanah nggih gak duwe sumpek nang kene sempit kono sempit sampean ndaki munggah nang dukur gunung sampean sawang, ternyata masih banyak lahan yang kosong, ternyata bumi masih terlalu luas cekak sumpek. Nek sampe nang kota nang kono no polusi, ya polusi udara. Enggane sumpek wis nang pundi-pundi sudah ditanami perumahan-perumahan. Regane 500 juta. Wonten sing sak miliar sumpek. Saman munggah nang dukur nang kono tengok-tengok. Angen. Niku termasuk ayate Allah Subhanahu. Tadi ayat niku wonten ayat Al-Qur'an, ayat niku bukti kehebatane Allah. Termasuk sampean iki juga ayate. Lah yo wong kok iso padahal teko daging ono blunge ono motone, ono mripate, ono sirahe. Kok iso numpak sepeda motor dhewe? Telunjur ngeten. Mulo telunjur mulon maneh. Balik ngeten maneh, celingukan. Okay. Manusia ini termasuk ciptaannya Allah yang mentakjub. Manusia itu mana? Dikai pentol entek, dikai mie, dikai sego, dikai rawon, dikai soto, es campur, gulai, dikai apa? Pemangsa segalanya. Manusia itu pemangsa aneh nih, aneh. Niki. Nek kita purun angan-angan ngeten iki, kita bisa mengakui betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita mboten ciut ati. Nek kepingin nopo-nopo, butuh kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin merasa butuh kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mataan sebagai penggembira untuk menyenangkan lakum untuk kalian semua.
wali an'amikum, dan untuk ternak-ternak kalian semua. Ternak yang sampean diparingi jagung pun kok betul. Kangkung, suket, kebon kabeh delem. Fa idza ja'atil tamatul kubra wallahu a'lam. Allahumma hanna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa rahman. Allahumma dzakkirna min huma nasina wa 'allimna min huma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana hujjatan lana ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imana wa nura wa